ابن مسعود: «إنكم فيما ليل نهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه». ولا يدرك حريص ما لم يقدر له فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون الساء والفقهاء قاده ومجالستهم زيادة كتب المسعود Kalian sepanjang malam dan berada di dalam ajal yang telah Allah tentukan Dan ajal itu semakin berkurang, kata beliau Demikian pula amalan yang telah dijaga, sementara kematian datang secara tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, hampir-hampir ia akan memetiknya, dan barang siapa yang menanam keburukan, hampir-hampir akan menimbulkan penyesalan padanya. Setiap orang yang bercocok tanam pasti akan mendapatkan apa yang ia tanam, dan orang yang terlambat dalam amalannya tidak akan mendapatkan keuntungan kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan demikian pula orang yang bersungguh-sungguh tidak akan ditakdirkan kecuali apa yang akan tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ditakdirkan kepadanya barang siapa yang diberikan kebaikan maka pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya barang siapa barang siapa yang dihindarkan dari keburukan maka Allah lah yang menghindarkannya Al-muttaquna sadah wal uqadah, wa ziyadah kata beliau. Orang-orang bertakwa itu adalah sadah, para tuan, sedangkan para fuqaha lah para fukuh adalah para panglimanya. Sedangkan duduk-duduk bersama mereka dan majlis-majlis mereka itu adalah merupakan tambahan bahan ilmu tentunya. Jadi kata Ibn Mas'ud bahwa setiap harinya di mana roda waktu itu berputar, ajal itu akan terus berkurang. Sementara kematian pasti akan datang secara tiba-tiba. Sementara kita dikecuali apa yang telah kita tanam. Memang dunia ini adalah merupakan mezra'atul akhirah. Tempat tanaman cocok, untuk, untuk, untuk bercocok tanam menuju kehidupan akhirat. Makanya akhirnya anzalkamullah. Tentunya setiap kita berusaha untuk beramal menuju kehidupan akhirat. Jangan sampai tentunya kita menanam di dunia ini tanaman-tanaman keburukan sehingga akhirnya kita petik di akhirat dengan penyesalan. Akhal Islam a'azzakumullah mengatakan bahwa para orang-orang yang bertakwa adalah mereka adalah para sayyid, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan para fuqaha, orang ahli fiqih itulah yang akan membimbing para orang-orang yang bertakwa sebab tidak mungkin orang yang bertakwa tanpa fikih dan ilmu tidak akan sampai kepada ketakwaan kemudian beliau berkata apa wa mujalasatuhum ziyadah dan duduk-duduk bersama mereka adalah merupakan tambahan tambahan apa tambahan rahmat tambahan ilmu tambahan kenikmatan dalam kehidupan